Halo dunia, halo Indonesia, halo guys, jumpa lagi di channel Gian Kelana. Kalian kontennya nggak jelas, tapi yang jelas ada kontennya guys. Iya lah, namanya dari bawah ya, lah. Iya, tapi kita tetap support sih ya kan, belum ada Gian Kelana. Belum ada gaji. Kita kalau udah ada gaji lupa. Kagak kemari. Wah. Kalau dia tetap kan ya, Dek. Enggak, kalau dia tetap. Kalau dia tetap kemari. Dia kayak itu mau temenan sama siapa kalau enggak kemari dia? Oh, kalau udah duit udah banyak, Pak. Iya ya, yang udah-udah. Iya. Temen, Pak. Iya. Kalau sekarang setan aja enggak mau dijadiin teman ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Jangan. Suruh balikan sama mantan, jangan ya deh, jangan. Lagunya ayo ting ting. Youtube baru modal. Ini kocis nih, sekali ngomong tuh. Youtube modal, modal. Si Poppy ya, mantap. Edit itu sis. Dia edit itu siapa gitu sis. Dia malah ya. Jago ngedit nih, yang jelek-jelek kamu edit dibuang. Iya, diedit. Iya, dibuang dia. Kameranya udah bagus ya. Nggak ini, kan diedit. Bagus cuman, jernih. Tapi gitu, nih kalau sama kecancut. Api gak, kalau sama api gak mau ngagel kalau sama setong. Tembol dan anak. Alah. Baik. Dia bisa muter gitu loh. Wis gila. Efeknya cakep, efeknya. Sinematik bi, nah begini sinematik loh. Sambil main motor juga gue yang bilang pakai tripod dia kan, pakai tripod. Kelihatan sukses dia touring ke Jatik Jawa Timur itu kan ya. Kan di video nih. Iya di video, jangan di warteg-warteg dong gitu. Jadi diedit keluar dari restoran. Lagi makannya makan. Gak kepikiran sih. Makannya rek tempe sih. Dia karena nggak cocok makan restoran, gimana mau restoran? Kalau masalah tipu menipu gitu mah kita namanya ojek konten ya pasti bisa aja. Iya lah. Kita pakai baju bebas. Dapat tempat make di, dapat ini lah. Program makan padahal lo kantor orderan. Lo ngambil orderan. Ayolah kata-kata pembukaan dulu dong. Halo Indonesia. Gitu. Gampang tar. Kita kan suaranya serak-serak bau itu yang. Halo guys, halo Indonesia. Jumpa lagi, Gian Kelana. Ya. Lo fans sama ini Karni Elias itu. Karni Elias mau sekali ngomong di pinggiran ini. Enggak, kalau Karni Elias itu suaranya di hidung. Hidungnya yang mampet dia. Kalau dia kan nih, tenggorokan. Suku tuh yang baru nyampe tuh pasti kata-katanya banyak dia. Eh, dia lagi sibuk tuh. Warawi dia lagi kemana lagi Pak ini? Tuh kan. Sibuk dia. Nah kan. Gak jenak dia. Ngopi guys. Ini bang kuak-kuak belum kemari nih. Dia lagi nyukum. Halo guys. Selamat. Ya lagi kongko guys. Di base camp. Ngopi-ngopi dulu. Nunggu jam 8. Ada apa dengan jam 8? Jam 8 hub guys. Hub malam. Startnya jam 8, selesainya jam 12 malam. Masih ini masih jam setengah 8. Masih lama. Kita matiin dulu aplikasi. Ngobrol dulu. Nah, udah beres. Oh, no, no. Udah pulang temen. Udah. Ada urusan temen itu. Di sini. Nyari kabar. Ini gimana nih? Kedepannya gimana nih prospeknya nih? Iya. Ya akhir bulan ya. Barat anu juga. Bagus juga. Desain juga. Tidak dong. Terus kamu? Oh udah ngajin kemarin lah. Cuma kan ini mau dipanggil ke HO. Tapi saya nggak datang dari itu. HO apa nih? Head office. Oh. Eh? HO. Harapan Onda. Ada ini ada HO. Harapan Onda. Ya. Bosnya pusat aja.
direkturnya, manajernya. Sore Pak, jadi ke kantor enggak? Mungkin besok kan Pak. Main di raja-raja ini tahu. Hmm? Tidak fix ya. Terus yang satunya lagi, yang lainnya lagi? Ini yang pertama teman sudah. Enggak, oh, juga. Nah, ini akhir bulan. Terus semua nanti. Semualah yang ancol nanti akhir bulan semuanya. Hmm. Kalau saya enggak mau barengan sama mereka, karena saya itu maunya tampil beda. Kalau saya barengan terkesan nanti kelompotan. Jadi saya duluan aja ya. Jadi biar enggak terkesan kelompotan. Maunya enggak setia kawin itu. Justru saya yang mulai mereka biar supaya mereka pede. Kalau saya enggak mulai dia enggak bakalan pede. Gini, kesetiaan dia itu masih diragukan, kalau saya udah berani duluan. Mereka nggak. Kalau udah punya planning, ayo. Mereka kan belum tentu. Akhirnya kita naruh kunci, saya nggak mau bareng-bareng, saya mau duluan. Kita vokal ya. Karena ada coba. Planning kan, planning kemana planningnya? Siapa kita? Pengusaha bos. Ya kan kita ini. Astri ya, Astri. Kita ini kan sudah tua, anak dua. Ya kalau kita sampai salah mengambil keputusan kan dampaknya bukan di kita aja. Beja kalau masih duda-duda itu enggak ada yang dipikirin. Yang mana tuh duda? Paling yang dipikirin anaknya sendiri-sendiri. Ini duda ini masih mikirin anak orang, bini kita itu anak orang ya. Terus lu pikir anak gua bukan anak orang gitu? Ya kalau itu kan anak sendiri, kita kira anak sendiri. Cuma kalau kita udah punya, masih punya istrinya, mikirin anak orang, bukan mikirin anak sendiri doang, gitu loh Bang. Ada tiga nih. Kalau yang itu cuma mikirin anak sendiri, gak mikirin anak orang. Ada tiga nih yang pacarnya mati sebelah nih. Pacarnya mati sebelah. Yatim kalau bahasa motornya, atau piatu lah terserah. Pacarnya mati sebelah. Justru perjuangan kita ini lebih berat, nah. Karena harus ada janda yang harus dinafkahi. Ini para ini anggota ini guys, koperasi guys, koperasi komunitas cinta rondo anak siji. Yes, duder udah keren. The Dudas minus one udah kayak grupnya Raffi Ahmad. Anggotanya Gading, Ariel Noah, sama Desta. Tidak ada semua. Ini minus one nya kan Raffi. Nah, apa-apa kalau yang ikut Rapi mah jadi duit, kontennya jadi duit, terus sponsornya banyak banget, terus gimana jalan-jalannya jadi sponsor. Kita lihat kan di tahun lalu nih, nyusul nih. Makanya kan ini, kita gak mau bareng-barengan sama mereka, supaya kita gak terkena, apa kita gak termasuk bagian dari mereka. Jadi kalau dia pemberontak, kita ketuanya pemberontak karena duluan itu. Duluan apa? Belum ada, belum tiko, belum resmi. Siapa? Kok. Itu. Ya udahlah. Bukan enggak masuk kok. Enggak masuk kan belum ada hitam di atas putih ya. Nah, ini tinggal datang. Datang itu kan memang dirayu. Kenapa sih Pak? Bertumbuh. Itu. Saya mau ingin bertumbuh. Masa tiap hari megangnya truk terus, kali-kali Lexus. Iya. Nih, RT kita. Nih, RT. Oke, ditunggu besok ya, Pak. Belum saya cerita nih, mungkin besok kali, Pak. Oke, ditunggu besok ya, Pak. Dia nanya, sore kamu jadi ke kantor. Enggak, Pak, kayaknya besok kali. Terus besok beneran apa? Dia bilang, oke, ditunggu besok ya, Pak. Ya, besok kita enggak tahu. Janji ini, dok. Ya, saya bilang saya enggak ngerugiin perusahaan ini kok. Saya enggak masuk juga enggak dibayar kok ngapain kan ya. Paling sisaan gaji kemarin. Semua udah saya serah terima kan kemarin sama. Terus itu panggilan dari sok kapan dari yang sekarang itu kapan? Mulai tiket ya yang baru ini. Yang baru ya belum lah. Baru ketemu hari Minggu kemarin. Terus mulai ngomongin masalah gaji enggak cocok kata dia. Kamu masuk kapan? Terus nanya kapan? Terus kamu tanggal 23 aja. Udah nego udah? Gaji udah. Biar belum ya kita. Kalau oke berarti cocok dong. Cocok. Sudah.
Nah, ya, kita yang penting gaji loh, kita berangkat ke Jakarta kok kalau gajinya lebih kecil buat apa ya Bang Deni? Itu namanya downgrade diri kita sendiri lah. Kita upgrade, waktu, upgrade. Kita harus upgrade. Dan yang di sana apa? Kita bilangnya downgrade dong. Iya, kalau kita ke sana gajinya lebih kecil buat apaan gitu. Jauh-jauh ke Jakarta kan gitu. Mendingan di Bekasi. Anteng-anteng aja di sini. Kita kan di sini jadi kita jarang ketemu dong Karni. Ya, tapi kalau ketemu saya nanti jangan kaget, saya pakai safari nanti, Luis. Kacamata safari Bogor. Kacamatanya kacamata Bang Deni, bukan kacamata Lalrijo. Entah kuda banyak. Cuma langkahnya lebih jauh, guys. Nah, saya lagi fasilitas terjamin. Saya lagi bilang sama temen nih, motor lah. Bilang, kalau motor saya takutnya putus di sana. Inventaris lagi dari itu. Nah, kalau saya di sini nggak pakai motor merah berarti. Tahu-tahu merahnya merah Ducati lagi. Ducati ya nggak mungkin lah. Kita aja yang murah kok. Bensinnya yang murah. Ngapain Ducati sih? Nah, kalau masalah transport tinggal bicara bayaran aja sih. Siap kita mah kalau ke Jakarta motor sehat sih. Apa? Takutnya telat Bang kalau inventaris tadi ya. Yes, kita masa ditawarin ini ojek langganan. Takutnya telat lah kalau mau naik Suprafit ya kan ke Jakarta. Telat malah repot ya kan. Ya kalau PCX ya R15 kita yang gue salib Bang. Pas lagi macet. Lagi macet di situ. Kalau yang nawarin misalkan naiknya PCX kayak masih, mungkin saya mikir-mikir Bang. Mikir-mikir bayarnya gak sanggup. Agak usul lah. Mikir-mikir atau mikir bayarnya. Yaudah saya sewa aja lah motor sampean. Mampus kan ada motor. Ya itu saya motor saya pakai. Motor sampean tetap saya sewa, sampean pakai motor saya gratis loh. Apa kurang baiknya kita? Guys, tonton terus YouTube Kian Kana, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Udah cukup durasinya nih. Bye. Biasa.